Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam teh ya, pokoknya mas sahabat. Jadi di video kali ini saya teh akan mantuan masak Mami Hria RC untuk berbuka puasa. Nah jadi ini teh di kemarin jam seberapa ya? Jam napae guys, aduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di mana Ujang? Astagfirullahaladzim. Di mana Ujang teh? Saya teh, aku teh canta salaman. Ke sofa. Aduh. Mih kumaha damang nih. Alhamdulillah damang. Mana binata ketinggalan? Sakingku sudah ngomong tapi netek kamera guys. Iya, sakingku sudah lama ya kita tidak bertemu. Iya, begitulah kira-kira. Mi wayah lah pakai bahasa Indonesia mi. Oh, campur lah. Iya, campur. Yang bahasa Inggris. Emang bisa? Ih. Ente. Ah, anger kata kering. Nih. Nah. Tuh, kita lagi bikin mau bikin tempe goreng, guys. Oh, tempe goreng ini teh buat buka puasa. Tuh lalu tik nah aja. Ame awet loba. Nah, ame iya, ame awet. Kita loba. Biar banyak guys, jadi aku teh kecil-kecilin padahal ya teh salah letik teh. Salah letik teh ini. Jadi kemarin terus jadi gimana kalau udah begini guys? Kalau sudah begini mah berarti ini teh kurang kurang letik lagi. Dibikin eta orek. Pan aku teh sudah kangen pengen bikin tempe kayak tahun 2 tahun ke belakang. 2022. 2 tahun ke belakang. 2 tahun ke belakang. Pokoknya kita tuh suka bikin tempe goreng. Tempe goreng dihijikeun euceung tarigu teh garinganan. Nah, eta kita teh. Iya. Kunaon teh ngabejaan ka dieu? Pan surprise. Maksudna teh kieu? Surprise teh. Jadi aku teh mau masak asin. Jadi kalau kamu tidak ngasih tahu aku teh, jadi kamu teh hari ini teh makannya sama asin. Oh, atuh gak apa-apa. Dah, mami oke beranan tahu sendiri. Aku mah jeung uyah oke jalan. Karena ada ini guys. Sok naon cing ieu. Ini teh adalah iris. Iris. Iris bahasa Indonesianya naon? Iris bahasa Indonesianya. Cina mikir. Gak, ih aku juga baru saja kehujanan hit. Iris. Kamu teh dari sana jam berapa masanya di kehujanan? Aku teh dari sana teh jam 2 mi. Ini asinnya guys. Wah ikan laut guys. Aduh ikan laut. Emang digoreng? Mau alih tak tak kan unggul ya mah. Kok tarik yang asin? Jadi kalau bertamu ke sini itu di Paraban Asin. Iya. Terserah naon lah. Udah yang penting mah ini teh enggak apa-apa sambil kita berwangkong-wangkong itu. Iya, enggak apa-apa kita sambil ngawangkong-ngawangkong. Kita ngawangkong ka hilir ka girang, beresna ka kidul. Beresna ka kidul. Jadi kita teh setelah sekian lama tidak bertemu ya. Terakhir bertemu itu kapan? Hah? Terakhir bertemu itu kapan? Terakhir bertemu teh sebelum puasa. Oh, iya. Apa nama? Wah, sudah lama. Ah, pokok nama beres 2 tahun ya. Pokok nama guys, kita teh tidak bertemu, tidak ngeplok. Enggak nih. Kita terakhir kan pas bertemu teh pas si Aden dapat teh disunatin. Oh, berarti tidak hanya disunatan teh. Oktober. Oktober? Mm-mm. Oh, berarti sudah sekarang lila ya? Ah, pokoknya masa lila-lila weh. Pokoknya budak kamu ada yang ngetan KB. Ih, apa itu? Si Bibi Orokan. Enggus? Enggus, awewe guys. Ah, Neng Yuli Orokan. Alhamdulillah, Neng Yuli. Pokoknya mas selamat buat Neng Yuli. Perempuan atas lahiran anak pertamanya. Cek, itu cek teris mate cewek. Ayah Neng Risma? Baru 6 bulan. Ayah Neng Resti? 5 sih kenapa? Tinggal mah? Buat 7?
Si Sela 7 ke 8 sih kan mah. Tuh jadi ya sahabat-sahabat semuanya. Jadi gadis-gadis desa yang dulu teh sekarang teh sudah menempuh hidup yang baru dan bukan anak-anak ya anak-anak. Akan beranak. Beranak. Jadi anak-anaknya itu harus panggil aku itu jangan nenek. Apa atuh? Aunty. Walaupun mamahnya panggil mami, tapi anak-anaknya harus panggil aku Ate. Masa ya aku masih muda dipanggil nenek. Apa konsepnya? Nah, so, konsep nak, inung nak, manggil mami. Mami, termasuk aku juga. Manggil mami. Tapi embung dipanggil nenek, kudu dipanggil ate atau aunty. Kalau misalkan oma? Kok mau gitu mah, tuh mas kolot ngeren. Tapi ini mah nih, kan mami teh, dulu teh punya channelnya, masih jalan teh. Masih, cuman ganti nama. Audit. Dari apa? JTK Entertainment. Oh. Audit tinggal. Itu puasa udah tehnya. Jadi JTK Entertainment. Karena aku teh pakum untuk konten daripadanya tadi usia. Oh, gitu tah. Buat penonton, buat teman-teman Orjam ya yang belum tahu. Entar aku dikasih di sini di bawah. Linknya JTK Entertainment. Tapi video mami masih jalan rumah saya. Ayo. Tah, komo. Soalnya kita teh dulu teh kalau mau teh ya. Ah, pokoknya mah. Pokoknya mah kalau aku ngeteh teh kalem, guys. Besok libur. Ya, libur besok. Untuk atuh. Kalau cenah ya. Untuk sama mami teh. Lila. Mung sholat cina guys, apa? Mung sholat, pan di sekolah teh sholat, jadi mung sholat cina, lama kita taraweh mung taraweh dalila cina taraweh teh. Ah, nah gitu, ayat aturan gitu. Ya, jadi kumaha kita teh. Tuh ingat, berapa sahaya teh? Mama besok udah baru. Pantan anak aku guys. Aduh, mama oke sih memang badru. Jawabannya teh pintar pisan pokoknya mah. Ngomong kasana. Itu ayah kamera. Oh, sungguh teh. Ayah dedemit baheula nu maturan. Oh, pokoknya. Nanya ke. Baru dah kemarana. Pokoknya, aduh, deka. Guys, ini teh tepungnya. Kan sudah sama tepung tempe. Jadi biar tempenya rasa daging, jadi pakai tepung daging. Oh, biar kayak make chicken-chickennya gitu. Nah, gitu. Tapi iya guys ya. Musi gue batai. Selama saya tidak bertemu teh tuh, lihat posturnya sekarang teh sudah kecil. Langsing pisan. Karena saya teh tidak diajak kamu. Ngaliwat. Ujung makan-makan tengah malam, guys. Tah, iya, nu purang ngajakan ngaliwat. Ngonten, titah ngonten makan-makan. Kameramen ieu teh bully, guys, bully. Banyak gangguannya, guys. Jadi gini ya, sahabat ya, teman-teman Orjam teh. Mungkin yang baru nonton mah, yang baru tahu gitunya, bentuknya sudah begini, sudah langsing, sudah seksi, sudah cantik lagi ya. Tapi kalau misalkan penasaran ya, penasaran, tinggal cek aja di link yang di bawah ya, JTK Entertainment, dan cari paling bawah. Seperti apakah bentuk saya? Yang sebenarnya dulu tidak seperti ini guys, dikarenakan ya gitu teh lah lo lebih kagemoynya paling nambah 70 kilo. Oh, dulu 70 kilo, sekarang ayeuna 58 dan ngabatin. Kenapa ngabatinnya? Sedih abi kadang imau beresan.
sudah tua. Dah saya bayangkan dari kamar sampai dapur sampai luar. Berbeda. Apalagi ia terjadi babysitter, guys. Ya. Dia merasakan apa yang saya rasakan. Tapi di rumah orang tuanya tidak merasakan apa yang saya rasakan. Nah, saya teh pas kalian tidak ada teh jadi ngabatin karena saya merasakan apa yang kalian rasakan. Gak apa-apa jom-jom tuh. Orang tua nanti jom-jomnya gitu. Live TikTok. Live TikTok dari ayah Abi. Ayah Abi ada mereka semua yang jadi baby sister. Pokoknya mah guys, jadi sekarang teh rumah aku teh kayak kapal pecah. Iya. Gara-gara mereka berdua ya. Udah barusan lagi pas aku datang teh, aduh. Kata aku teh apa, guys? Jadi saya teh arek beberes, tapi saya teh belum gitu. Nanti tanggung habis buka puasa sekalian. Mundae. Tapi alhamdulillah ada aku cerita datang nanti ya yang beberes. Guys, makasih pokoknya nama sudah mengurangi beban batin saya. Ya, pokoknya ada aku teh sangat tidak senang sekali kalau misalkan ada yang bapak cantik itu tidak elok untuk dipandangnya. Karena anak saya itu yang satu umur 6 tahun, yang satu umur 4 tahun dan mereka itu lagi lucu-lucunya. Bagaimana? Lucu-lucunya. Lagi lucu-lucunya. Iya, lagi lucu-lucunya. Lagi lucu-lucunya untuk menguji kesabaran emaknya. Iya. Dan lagi aktif-aktifnya ya. Aktif enggak baca karan. Aktif jajanan. Aktif jajanan. Oke, ya sahabat, kita langsung mulai. Yang pertama kali kita akan menggoreng tempe di tarigu chicken. Biar si tempenya itu rasa chicken. Iya, jadi tempe ayam. Astagfirullahaladzim. Ya kan, kamu tahu kan seperti apa saya setiap harinya. Nah, tetap saja. Setiap harinya itu seperti itu. Jadi ini tips buat para ibu-ibu yang merasa badannya gemoy sekali. Tidak usah diet, tidak usah jogging, tidak usah yoga. Punyalah anak balita dua, bakita dua. Betul. Ah, adik balita aja bakita. Nah, bedanya. Balita punya balita, bayi di bawah 5 tahun, bakita di bawah 3 tahun. Kalau mereka itu adalah balita. Oh, tinggal ngegoreng iya mah ya, soalnya iya teh udah ada ininya tuh. Udah ada bumbunya, kotak-kotaknya udah ada. Jadi sekarang mah ya, kita teh tinggal aya kadaeknya soalnya sudah salah. Nah, tinggal boga duitna. Oh iya, sekarang teh kita teh tinggal boga duitna. Di eta mah teh band boy. Boy band. Boy band. Band boy band, Jaimin. Selamat merasakan apa yang saya rasakan selama bertahun-tahun. Mungkin masih nabak panah yang merasakan ya. Oh, ya pokoknya mulai. Dulu itu kita setiap hari itu begini. Iya. Ya. 2 tahun kebelakang teh kita itu suka begini. Tapi mereka terserah rawin. Aku kira aku juga mau kawin, ternyata belum kawin sampai sekarang. Ini aku nama temennya, aku teh gitu aja nih. Apakah kamu berjodoh bersama si Ica? Gak tahu, tau. Amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Tapi Neng Icanya sekarang mah kayaknya teh udah pohon, aku teh. Karena Neng Icanya tidak ada, guys. Anak aku yang satu itu lagi merantau. Iya. Si bungsu itu teh. Itu teh, si bungsu teh lagi ke itu, ke mana teh? Ke merantau, ke negeri jiran. Ke Malaysia. Aku ngonten seperti ini teh tak tahu untuk itu nanya. Emang video nana? Video nana? Video untuk itu nanya video nana? Kan beberapa lama tahun misalkan ngonten teh penuh dengan konsep yang dramatis teh ya, yang strategi yang sangat ribet sekali. Sekarang mah cukup kieu tuh ngonten teh jadi. Ngecabut, kemana karena apa? Ya, asal kumaha. Nah, guys, kalian tahu gak pintu yang di belakang itu? Yang mana? Eta, pintu kamar mandi.
Eta tanyer mana ngomekin. Oh, iya teh. Karena itu dirusakin sama mereka, mereka. Si Soleh. Si Soleh nih. Abi mah. Eta teh itu teh si pintu itu teh udah 3 kali saya perbaiki. Oh, eta teh. Oh, benar soalnya pas aku kesini pas si Aden di sunatin teh. Kantor masih kena rujak. Masih kena disaranein pokoknya mah. Saya teh kesal, guys. Udah dibetulin. Mereka rusakin lagi. Heran aku itu tidak habis pikir sama mereka itu. Kenapa begitu? Oh. Ada apa dengan pintu itu sehingga mereka ingin rusakin? Oh, tengku maha mandina. Jadi murunan air kerbau mah pusing teh kunu galade. Budak-budak galade. Benar. Tapi jadi genut. Udah diajakan daang wae. Jadi genut. Ayo nama tepi rapu duaan, bapaknya ngeletik. Langsung letik apa? Dulu mah, berarti baru dak teh 4, 5, 7 Berarti, ini salah. Resti, Yuli, Isma, Puput, Ica, Intan, 8. Kamu, Isi Soleh, 10. 13 Jadi sangat jauh lebih. Ah, hanya pada asuhan ini. Jadi aku teh ketika mereka tidak ada teh sedih karena di rumah itu rakyat. Biasanya kita itu gegelak gerakan. Jadi kata mas Loting, si Ganu Gelo. Pegandengan batu untuk tukar kata tangan sih. Jauh kata tangan aku untuk melihatnya. Napikeun ka ngekem hareupeun imah, teu pangin imah. Nanaonanya? Nanaonanya. Tapi rame gitu. Sangat berkesan pokona mah. Tapi jan tilu puting teh urang teh parinah ka jero imah. Ah, pokona nama. Iya, da saking kumaha. Apakah kalian masih ingat apa perbedaan Bulang sama aku? Nah, ini tantangan ya, berarti kalau misalkan ada yang tahu nih ya, berarti ada penonton yang masih yang lama masih aktif penonton. Apa perbedaan Mami Ria RT sama Bulan? Eta, pokoknya ada setiap live TikTok. Ayah wae. Ayah, pokoknya apa perbedaan aku sama Bulan? Tapi sepanjang ini teh nih ya, masih kena banyak deh penonton yang dulu teh yang masih kena nonton. Panjang jalan kenangan. Ke nonton ini. Maaf ya, saya tapak nih kena. Oh, ketiga jam. Aduh, tak ketiga jam. Nah, tadinya kan sebelum puasa teh mau ketiga jam teh ya. Berhubung aku sama Abadur sakit, jadi terjadi. Apa sakit teh? Aku teh sakit sampai bulan puasa hari ketiga masih sakit teh. Semingguan lah. Pas batuk pilek udah sembuh, aku sakit mata. Allah sayang banget sama aku. Bisa mopo apa namanya teh? Wah, teh asal lila lagi yang konten teh. Tepuk gitu konsepnya teh. Ah, tidak, aku mah hati kebal lagi dah kiri. Kok nama hente di briefing hela? Ah, dah ima acara nage aku teh silaturahmi. Dah pokoknya tadi teh aku teh sudah bingung we setelah di puncak puluh teh awak saya tanya orang kapan amuru saya tanya. Wah, ternyata dia sudah melupakan. Matakan ku aku di chat lah oke. Aku teh punya sopan sopian lah. Sopian sopian. Lewat. Sopan santun nih, Mbak. Jadi maksudnya sopan santun. Anyar kepasukna ya. Kasih, guys. Eta tadi nomor urang teh jokes na eta teh. Jokes lah ya. Ya. Apakah kalian tahu dia udah ganti baju berapa kali? Berapa kali tan? Iya, 3 kali. Tuh, 4 kali. Ajeng ayeuna teh. Dengan alasan
pulang sekolah, ganti baju. Aku teh kan jaga konter, jadi aku teh tidak tahu mereka teh mandi lagi. Oh, setelah mandi lagi tuh pasti ganti baju lagi? Iya, bebasahan. Iya, ganti baju lagi. Dan bebasahan, dan sekarang bebasahan lagi dan ganti lagi. Sungguh bahagia hidup aku, guys. Untung masih ada ayam diwanti. Coba kalau tidak ada. Tapi sukarnya diwanti teh karena menumpuk jadi saya teh suka nyuci malam-malam. Oh, nanti ke malam ini kena? Aku nyucinya malam itu dikarenakan baju nanti numpuk, guys. Jadi pulang kira-kira kegiatan aku belum tanggal itu masih dia. Coba saya tipa. Jadi anak nanate luar biasa. Anak Mang Badru, cina. Anak Mang Badru. Nyangut aja deh. Kadang ini nyaden ya. Nah, jadi si obor sampai ini teh belum pulang. Masih kan nyangkut di jendela mana aja teh. Depan monten nih bersama janda desa. Tapi heueuhnya nyangkut di janda mana? Heueuhnya apa konsepnya janda desa meureun? Tapi enggak apa-apa. Yang penting pulang ke rumah. Betul. Saji dibikeun. Nah, eta. Salah kira mah monten jeung batur, papa jika nak monten jeung abi. Heueuhnya. Jadi kalaksana monten di budak. Benar. Jadi tabelnya teh Mami RC ngonten bersama Duda Desa. Ya. Ingat-ingat. Dikumaringi ka anjeun teh. Geus liar. Omongan geus eueuh. Mungkin videonya cukup sampai di sini saja. Nanti kita lanjut lagi ngagoreng-goreng. Ah, itu kumaha? Goreng bagian awal cerit. Oh gitu. Oh iya, pokoknya malah. Kapan lagi ngidain orang, guys? Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.